sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan pengetahuan dan ini jadi satu kita aplikasi ini dan perlu saya jelaskan karena beberapa tahun di sini dari mengambil menggunakan digital lalu ada beberapa dari UPS ada dari lalu ada dari universitas juga di sini lalu di kompetisi pilihan juga dari konsultan double yang juga ada di sini. Ini adalah kegiatan atau jadi ini kita akhirnya yang top sekali dalam konteks ini. Dan ini diselenggarakan oleh yang namanya Forum Kajian Pembangunan. Forum Kajian Pembangunan ini adalah forum yang terdiri dari akademisi. Akademisi akademisi di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya itu sering sekali ada narasumber dari luar, terutama dari Australia. Beliau dari ini tapi sekarang sudah berubah sebagai manajer
efisiensi di dalam pengelolaan budget. Jadi kalau sisanya sangat banyak berarti dia nggak sepenuhnya menggunakan anggarannya. Jadi semakin sedikit semakin bagus, dan kelihatan di sini ada progres cukup konsisten di hampir semua daerah di Indonesia. Ya. Lagi-lagi ini bukan satu-satunya indikator dari efisiensi budget, tapi salah satunya saja. Tapi kita bisa prediksi bahwa ada kemajuan dalam hal SILPA. Selanjutnya kita ingin melihat hubungan antara tata kelola pemerintahan, kebijakan anggaran, dan outcome dari pembangunan sendiri. Jadi saya melakukan sedikit exercise itu bapak bisa lihat di tabel dan apa namanya video di handout. Tiga pertanyaan ini kita jawab. Good governance atau tata kelola yang baik itu memang membawa kepada outcome yang baik. Outcome yang baik itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi, dan seterusnya. Pertanyaan kedua adalah, apakah alokasi anggaran yang baik itu bisa meningkatkan outcome pembangunan? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang menentukan alokasi anggaran? Kemudian distrik, kabupaten, kota seperti apa yang kemudian mendapat opini yang bagus dari BPK dalam auditnya. Ini tiga pertanyaan yang ingin kita explore. Nah, menggunakan terutama sumber data dari KPPB tersebut, ditambah lagi data audit dari BPK dan beberapa data ekonomi yang lainnya, kami mencoba melakukan exercise untuk melihat hubungan. Outcome-nya adalah pertumbuhan ekonomi dan perubahan dalam human development indicator atau SDM itu sebagai fungsi dari tata kelola pembangunan, tata kelola pemerintahan, kemudian berfungsi, berfungsinya itu bisa proporsi dari anggaran untuk pembangunan, proporsi dari anggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya, kemudian proporsi dari SILPA atau total pemerintahan, kemudian kami kontrol juga dengan harus ada indikasi kondisinya. Indikasi kondisinya adalah kondisi awal pada tahun 2007. Jadi perekonomian yang lebih baik seperti apa, pendidikannya seperti apa, infrastruktur seperti apa, supaya kita bisa melihat dinamika dari 2007 ke 2011. Nah, kemudian juga ada administratif karakteristik. Karakteristiknya adalah umur dari distrik yang bersangkutan, dari kapan dia lahir, kemudian lokasi apakah di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan dan sebagainya. Kemudian tipenya ada artinya daerah kedua dan daerah ketiga. Nah, berikutnya hasilnya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tata kelola pemerintahan berhubungan atau memang membawa pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Muncul sebagai variabel yang sangat signifikan. Jadi tata kelola pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang pertama. Terus selain infrastruktur, interaksi antara pemerintah dengan bisnis juga penting. Kemudian temuan yang lain adalah daerah-daerah yang mendapat opini yang bagus dalam adalah kebanyakan mereka juga punya pertumbuhan yang tinggi. Jadi ada korelasi yang positif. Korelasi yang berikut yang penting adalah menyatakan bahwa alokasi yang lebih tinggi kepada pengeluaran pembangunan dan alokasi yang lebih rendah dari PKB itu berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Artinya apa? Kalau Anda punya anggaran daerah dan proporsi untuk pembangunan lebih tinggi daripada proporsi untuk pajak itu lebih bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Di slide berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah tata kelola tadi pertumbuhan ekonomi sekarang terhadap IPM atau indeks
dengan baik di mata BPK.
kesimpulan dan beberapa closing question. Ya. Ya. Jadi terus berikutnya juga kalau kita lihat dari tahun
3324 di Papua. Kita lihat bagian di daerah itu memang bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil sebagai daerah itu berproduksi positif dari tingkat ekstraksinya. Namun banyak ada ekstrak cukup besar di luar daerah tersebut. Dan ibadahnya sendiri ekstrak selangkah ya, bahkan ini ada dapat lebih banyak tanahnya kos di beda. Mari kita jaga menjaga tersebut dan menjaga dunia kita kembangkan dan
Bapak Ibu yang S2 dan S3 kan tahu ya, Micron itu hybrid. Hybridnya itu bikin model matematika kemungkinan. Kira-kira saya masih di juga dari ini. Jadi saya sudah nonton dia ternyata bikin kerakan teorisnya. Ini juga ya. Nah, ini kita yang kedua adalah Ustaz untuk menguji apa proses tersebut terapkan. Berikutnya. Nah, dampak dari Ustaz sendiri dan proses yang menguji itu ya, sudah ada. Studi sudah dilakukan yang terakhir di provinsi tahun 2002. Dia mengatakan bahwa di sekitar itu menyebabkan ilegal itu lebih tinggi. Kenapa? Caranya adalah melegalkan barang-barang putih. Melegalkan itu maksudnya ada pernah pembalakan ilegal. Ya, tapi pemerintah negara itu berusaha untuk ya memberi tempat mengeluarkan izin. Jadi orang itu izin akun tersebut itu dirasa kontribusinya. Jadi seolah-olah melegalkan. Terus studi yang sebelumnya mungkin bahwa kalau masyarakat yang menilai budaya belum tinggi, maka mereka akan punya kekuatan untuk melindungi hutannya. Dan kalau saatnya harga di sana, maka mereka akan mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang tidak punya konflik bagi. Terus kemudian di atau yaitu mengatakan bahwa itu yang tadi dibilang ada konflik bersama undang-undang yang kedua berbuat tanpa harus mesial. Dan yang juga seperti saya bilang tadi datang dari pengarahan terhadap deforestasi dan pilkada. Untuk yang kondisi hasil studi internasional hasil juga cukup berat. Ya. Next. Ya, contohnya yang dua tahap dan kemudian pastinya bisa berbeda. Ya. Terus kemudian yang mana itu tidak otoritas itu betul yang ada beberapa otoritas betul tapi memiliki kewenangan kerja sama maka akibatnya adalah policy itu ineffective ya. Dalam implementasi itu betul yang terus kemudian yang batasnya model kita bahwa kekayaan yang kurang yang sudah sumber daya alam tapi lemah distribusi demokratisnya cenderung mau. Terus yang lain juga kita masih perlu seperti yang lain oleh Korea, Malaysia, Vietnam, Indonesia, atau Bolivia. Nah, berikutnya. Nah, ini mungkin yang mesti dulu di apa di atau dari ibu di sini saya juga berusaha untuk menyatakan, ya, rangka atau undang-undang. Mungkin ada harusnya di sini ada merahnya. Jadi saya berusaha untuk merahnya apa sih? Jadi adalah yang sih dia kendala adalah kalau kita lihat undang-undang 2024 kan dia menunjukkan bagi fungsi yang terlalu besar. Saya itu terdiri dari urusan bagi pemerintah di pusat itu tidak ada hutan untuk yang provinsi dan daerah provinsi dan luar kota hutan juga ada kata-kata hutan itu yang masuk dalam fungsi pilihan dan itu adanya di berasal. Jadi, ya, tidak sebagai fungsi pusat, ya, ada institusi pemerintah provinsi atau kota, tapi masuk dalam pilihan dan itu ada seperti apa dasar. Sementara kalau tadi ya di undang-undang satu itu adalah satu domainnya pusat. Ya. Kalau kita lihat lagi di undang-undang 3/2004 pasal 27 mengatakan bahwa segala undang-undang belum. Nah, terus kemudian kita melakukan yang review. Ya, apa hasilnya? Hasil yang pertama adalah tidak. Yang pertama ketika kita melihat kita, ya, dan negosiasi itu tidak besar. Beberapa negara itu malah sampai surplus, jadi tidak menggunakan dana sampai 150 sampai 200 miliar. Ya, mereka sudah membayar dengan dua belas ribu, ya, PP yang mengatur tentang perusahaan, ya. Sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan berita yang harus terdapat pada posisi tertentu. Cuma berikutnya adalah kita menemukan rata-rata
kesehatan itu bahwa kita memang dapat kesehatan 4-6 miliar per tahun. Bagi bagi kita hanya berharga tidak sekitar 4-6 miliar sebuah pikir kita ngomong sama. Jadi 4-6 miliar per tahun itu langsung pas memang dapat kesehatan. Bayangkan di jurisdiksi mereka, mereka mengawasi di penerus sampai 12 juta hektar. Cukup kan? Karena kalau kita di video 3.2.7 mulai tahun ini kita awasnya kan telah masuk kewenangannya atau tugasnya dari dinas kehutanan. Mereka protes 4 sampai 6 miliar itu cuma 1 km dalam TU itu sebentar itu terus 1 tahun. Oke. Cuma berikutnya adalah yang tidak ada hubungan, ya. Jadi
Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ketika mereka melakukan kebutuhan, maka mereka hanya melapor ke pemerintah provinsi dan berharap provinsi melakukan kebutuhan. Ya. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah penyelenggaraan kebutuhannya 2 tahun yang berbeda dan 1 tahun yang berbeda bukan 2 tahun. 2 tahun yang berbeda yang berbeda itu adalah untuk penyelenggaraan itu adalah bukan provinsi. Jadi bukan yang bisa diidentifikasi dari kita berbunai. Setahun dalam kita tidak bisa mengurangi terlarang, itu yang konservasi. Terus kemudian bukti, kita tidak berani itu menyebutkan waktu yang tetap siapa politisi, bukan apa. Ini adalah common resources, artinya setiap orang bisa memanfaatkan kemampuan kebutuhan. Yang kedua, size-nya lebih besar, susah untuk kita mengidentifikasi siapa. Kita itu kualitas jalan. Kualitas jalan kita langsung ketahuan. Jalan bolong langsung ketahuan, tapi kalau buka setiap kita ekar kita nggak tahu bagaimana yang harus dijual pakai satelit. Terus kemudian naturalisasi kita juga membuat beda deforestasi ini. Jadi kita buka kita kondisi awal itu lebih rendah itu cenderung terjadi berkecamatan yang lebih. Jadi daya dukungan itu namanya bukti yang berkurang dengan investasi. Terus kemudian tadi ya dengan pertumbuhan ekonomi ternyata dampak dari BPI itu tidak begitu besar. Jadi besar nanti terlalu 0.4% ya. 1% peningkatan BPI ya. Itu hanya meningkatkan GDP per kapita meningkatnya sekitar 0.4 sampai 0.9%. Rekomendasinya apa? Yang paling di sini adalah clear function assignment dalam forest resource management. Jadi harus tidak set ini dominasi pusat atau daerah. Saya menjelaskan ya ketika kita wawancara ya, di seluruh kabupaten yang kita wawancara itu dan provinsi mereka bilang ini sebaiknya harus kota itu atau pusat. Bahkan pemerintah daerah itu sendiri. Kita lihat di sini lah ada estimasinya. Estimasinya bisa antar provinsi. Jadi pembuatan tentang dia dia itu bisa dinyatakan ke provinsi yang lain. Itu harus kita tapi jadi tidak terjadi di mana sekarang. Jadi itu harus kita sekarang kemana. Jadi kalau dulu itu bukan dampaknya tadi, harus menaruh sebagai fungsi yang diperlukan. Yang kedua, ya, mungkin perlu dipertimbangkan geografi. Dari data-data sebutan itu sudah diperlukan untuk kebutuhan. Kalau sekarang hanya geografi, DR, DR itu hal kebutuhan tidak boleh untuk bukan kebutuhan. Tapi PSDH itu ada IUPH itu terserah. Nah, jadi kalau kita perhatikan sumber daya kebutuhannya, maka ada harapan bahwa sumber daya kebutuhan bukan kebutuhan ini juga akan diterima yang setahu saya secara proses. Nah, itu presentasi saya. Terus saya ingin lihat hasilnya tabelnya di dilihat ya. Satu, terus. Nah ini, coba lagi berarti dari 5 kategori. Ada total dan seluruhnya. Terus ada program itu ya, yang bisa diaktifkan. Ada yang konservasi dan seterusnya. Perhatikan 2 tahun ya, pilkada itu ada startnya kan? Artinya pakai sertifikat menjelang pilkada di bapak berikutnya proporsi. Setahun menjelang pilkada ya, itu yang sertifikat itu adalah yang konservasi. Jadi semakin besar artinya ada pakai konservasi. Nah koreksi referensi juga konsisten ke seluruh pemerintahnya. Di sini juga berapa spending ini enggak ada bukti. Jadi memang hasil ini konsisten untuk melakukan spesifikasi. Oke, demikian proses saya untuk 20 menit. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah menyatakan hari ini pada acara yang terbuka. Jadi kesimpulannya yang akan saya sampaikan itu saya mengatakan kembali dalam cara pemikiran kesadaran dan model perubahan budaya. Upaya saya dari usaha kebijakan ekonomi ini mohon maaf walaupun sekarang ada paket ini. Yang sisi-sisi visual seperti itu saja.
provinsi kabupaten. Nah yang keempat, di kabupaten kota ini sebagai ujung tombak dari mentor untuk daerah. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kasus gitu ya, Pak Iwan itu sudah tidak mengangkat lagi gubernur sebagai yang dalam undang-undang disebutkan sebagai wakil dari pusat. So dan gubernur wali kota belum mempunyai kewenangan yang lebih luas dengan sumber daya yang lebih kuat, namun minim akan kontrol dari legislatif, kontrol dari publik, yang terjadi adalah kekhawatiran bahwa kewenangan mereka bisa mendistorsi pembangunan ekonomi daerah. Nah, apa yang terjadi yang dirugikan adalah masyarakat daerah sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini maka kita sebagai akademisi, sebagai mempunyai kewajiban untuk mendorong agar partisipasi masyarakat ini bisa lebih meningkat, bisa lebih terarah untuk mengontrol tadi jalannya pemerintahan tidak hanya pada saat implementasi, tapi juga saat rencana. Karena ini penting krusial dari formulasi sebuah kebijakan ekonomi. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang rencana nasional sudah membuka sebuah ini. Di sana ada pembagian musdenbang sehingga masyarakat bisa berpartisipasi langsung. Sehingga ada sinkronisasi rencana yang top down dari pemerintah dan bottom up masyarakat. Namun apa yang sudah terjadi tidak jelas. Nah, dari penelitian kami di 7 provinsi, selama 3 tahun banyak sekali hasil yang menarik. Namun dalam kesempatan ini saya coba fokus ke dua bagian saja yang kurang lebih sebagai intisari dari yang sudah kami lakukan. Pertama, saya akan fokus melihat lesson learned, apa yang bisa dipelajari dari kasus tersebut pada aspek perencanaan dan pada aspek tata kelola dan implementasi. Pada saya pembangunan di daerah, mari kita lihat ke satu. Pada aspek perencanaan, mungkin ada tiga yang ingin kami sampaikan. Jadi musyawarah itu musyawarah rencana pembangunan itu diadakan mulai dari tingkat desa, kemudian masuk ke kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Nah, dari temuan kami diketahui bahwa hampir di semua daerah pemilihan di provinsi itu ada mismatch antara ekspektasi masyarakat dalam mengusulkan ide-ide pembangunannya dengan kemampuan daerah dalam merealisasikan ide tersebut. Jadi masyarakat mempunyai ekspektasi tinggi bahwa semua usulan pembangunan usulan program akan bisa dibiayai oleh pemerintah. Mereka menganggap pemerintah daerah memiliki dana yang cukup besar. Namun pada kenyataannya di sisi lain kapasitas vendor sangat terbatas dari SDM dan resource, ya. Sehingga tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Yang terjadi apa? Ada kecewaan masyarakat, ada kecewaan sosial, ada distrust masyarakat kepada pemerintah. Karena mereka berpikir, buat apa cuap-cuap usain bak, itu tidak ada realisasinya. Ini yang berbahaya. Nah sebenarnya, persoalannya bukan di situ. Kami melihat bahwa persoalannya adalah minimnya komunikasi, minimnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini dari SKP yang tugas dan mengawal masyarakat pada masyarakat. Kalau mungkin dibicarakan di awal, disampaikan bahwa pemerintah mempunyai program prioritas ABCDE, saya kira masyarakat kita cukup cerdas, bisa memahami sehingga usulan akan konsentrasi mendukung sektor tersebut. Namun realitasnya di banyak tempat tidak terjadi. Oke, kemudian yang kedua, yang mengharapkan perencanaan partisipatif dan representatif ini berpotensi menimbulkan efisiensi sumber daya pembangunan. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu bahwa pada era tahun 1999 proses perencanaan itu melibatkan tiga pihak. Pertama, secara teknokratik dibahas di Bapak Ibu.
meja DPRD pembahasan di Dewan terkalahkan. Nah, dalam konteks ini sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi, apakah salah? Beliau artinya untuk proses ini, saya kira tidak. Karena bagaimanapun adalah digunakan untuk konstituen DPRD. Ya. Namun yang menjadi salah adalah di sana ada potensi moral hazard, ada potensi penyimpangan yang bisa dilakukan oleh DPRD dalam bentuk apa? Misalnya saja dalam bentuk kontrak antara anggota DPRD dengan siapa kontraktor untuk program-program yang berdana besar yang ditenderkan. Kemudian potensi moral hazard yang kedua adalah adanya duplikasi program di satu tempat sehingga menyebabkan tempat lain yang mungkin lebih membutuhkan tidak tercover. Nah ini tadi akibat dari perencanaan politis yang melakukan perencanaan partisipatif dan terbuka. Kemudian lesson ketiga dari aspek perencanaan adalah perlunya mempromosikan perencanaan partisipatif berbasis media internet. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sana Musnembang itu sudah disimpan di internet. Nah, mereka mencoba membangun dua nilai, pertama adalah partisipatif, kemudian kedua transparansi. Sekarang saya kira sampai ke daerah terpencil sekalipun orang sudah punya handphone dan bisa menghubung ke internet. Nah, itu yang coba dibangun oleh Kutai Kartanegara. Kemudian kedua transparansi. Dengan dipublikasikan di website, semua orang bisa menilai. Ada kontestasi usulan, ada kontestasi program. Siapapun yang usulannya lebih baik, lebih rasional, lebih masuk akal, perlu dibiayai dulu. Nah, dengan kemudian tadi, distrust sosial dari masyarakat kepada Pemkab bisa diminimalisir. Walaupun susah untuk dibilang sama sekali, tapi memang kita tahu terlalu banyak wilayah yang baru. Oke, kemudian yang kedua yang coba kami sampaikan adalah di aspek tata kelola dan implementasi. Tadi sudah dibahas oleh Pak yang tepat dulu, begitu detail tentang tata kelola. Saya coba ingat yang lain, kemudian lesson learned dari studi kami. Pertama adalah perlunya mempertegas fungsi dan peran gubernur serta mekanisme sanksi dan insentif bagi tata kelola. Tadi saya sampaikan di awal, ini bukan hal yang aneh kalau gubernur sekarang mengundang bupati, wali kota, rakyat yang datang itu adalah kepala SKPD yang dia atau bahkan di bawahnya adalah eselon 3 atau eselon 4 mungkin seusia saya. Apakah ini salah? Tidak secara bagi karena susah sih tidak. Namun secara ini yang kita tidak bergerak itu ini ada samping dong misalnya ada sesuatu yang perlu dibenahi. Kita bisa lihat bahwa sana berarti gubernur dipandang sebagai satu bulan, dua bulan, karena istilahnya pembersihan.
dia bercerita, saya ini spesialisasinya tidak terkait penanaman modal, tapi karena waktu dulu kemarin saya belum mencapainya kalah, sekarang saya disimpan di belakang. Ini dari tas dan balap bagi sampai ke atas. Dan yang lebih diperhatikan istrinya yang dulu apa bisa dikatakan berkata tidak jauh, sekarang dipecah, diubah. Kalau selama ini apatis gitu ya,
harapan si Denny dari Liga ini bisa meningkatkan daya saing daerah, bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan yang inklusif. Kemudian diharapkan meningkatkan pendapatan. Kemudian end goalnya mengurangi kemiskinan. Nah, ada satu hal yang harus saya highlight di bagian pemerintah daerah. Pentingnya research and development. Pentingnya penelitian dan pengembangan. Tapi menemukan di beberapa daerah, mereka mengeluarkan perda hanya berdasarkan kepentingan politik sesaat, hanya berdasarkan kepentingan vested interest dari kelompok tertentu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak perda yang dicabut, yang dibatalkan oleh perda di perda. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena memang di banyak tempat, pada kali ini positif, paling enggak kebijakan untuk perda tidak dirancang dengan umumnya, tidak dirancang dengan melihat filosofi dasarnya, landasan teoritisnya, kajian akademis dan sebagainya. So, untuk ke depan perlu didorong adanya research based policy, research based regulation dan sebagainya. Diharapkan dengan seperti itu tidak hanya menguntungkan sedikit orang, tapi juga bisa mengisi semua lapisan. Oke, next. Saya ingin fokus ke bulan sekarang, tadi entitas bisnis. Kita tahu bahwa bisnis daerah ini bervariasi, beragam bisnisnya, beragam pula skala usahanya. Ada yang dari UMKM, usaha mikro, usaha menengah, ada usaha besar, bahkan ada yang multinational corporation. Nah, mereka ini adalah bisnis penggerak pertumbuhan di daerah. Saya kira ini adalah fakta, tidak ada yang bisa menyangka bahwa mereka inilah sebagai sebutannya. Kami kemudian seringkali terabaikan apa sih yang dibutuhkan oleh investor ini. Dari wawancara kami dengan para pelaku usaha, mereka itu minimal 3 saja. Pertama, adanya kepastian hukum. Kenapa paling penting? Ada cerita di Kepulauan Riau. Seorang investor dari Rusia akan mendirikan pabrik di sana, sudah membebaskan tanah milik masyarakat. Sebulan kemudian ditinggal, mereka kembali ke Rusia untuk koordinasi dengan staf di sana. Begitu pulang ke sini, lahannya sudah ditempati oleh masyarakat. Pemerintah daerah dan aparat terkait tidak melakukan tindakan yang semestinya, melakukan pembiaran. Sampai akhirnya gubernurnya turun tangan, baru bisa di apa di jadi kembalikan lagi sesuai dengan kami. Nah, hal seperti ini yang dibutuhkan oleh investor. Kedua, infrastruktur tadi sudah dibahas, infrastruktur dasar dan infrastruktur bisnis. Ini yang selalu dibutuhkan oleh investor. Kami inginnya dikelompokkan di skala besar kawasan industri, meningkatkan efisiensi, membangun keterkaitan dengan usaha lain. Sehingga kalau kami perlu packaging, misalkan industri kue membutuhkan apa pakai box ini, mereka tidak perlu mengambil dari luar karena harus ada biaya transportasi, ada pengumutan jalan, inefisiensi. Tapi kalau dikelompokkan dalam satu kawasan, bisa setiap saat order ke industri terkait. Kemudian secara pemasaran, nah tadi terkaitan umumnya di daerah pemilihan, kami menemukan UMKM yang berjalan sendiri-sendiri, tidak ada keterkaitan dengan usaha besar. Padahal kalau kita lihat, misalnya kasus Jepang, ini kebetulan ada pelajar saya, Pak Hadi, SEPA ini. Di Jepang yang lain, sebagai contoh Pak, satu pabrikan mobil, Toyota, Honda, Mazda, mobil yang bapak itu pakai, satu pabrikan itu mempunyai keterkaitan minimal dengan 10.000 UMKM. Bisa dibayangkan 10.000 UMKM mungkin dipenuhi lagi berkaitan dengan usaha di bawahnya. So, berapa banyak tenaga kerja yang bisa diciptakan, berapa potensi income, potensi PAD daerah yang bisa ditambahkan. Nah, ini yang kita perlu terbangun. Termasuk kami waktu di Sulawesi Barat, mereka punya potensi kakao yang begitu tinggi, salah satu potensi kakao
sebagian dari produk impor. Padahal mungkin bisa saja produk impor itu adalah hasilnya dari kita, cuma di retrain karena Singapura atau lain-lain. Nah ini yang perlu menjadi salah satu misi dari kita membangun kita. Next. Kalau saya mulai dari Indo, kurang lebih gambaran mimpi antara usaha itu seperti inilah. Jadi UMKM itu seharusnya menjadi layer dari paling bawah sampai layer di atasnya. Kalau Indo itu memang partai yang harus terbangun dari kehadiran sebuah multinational corporation, dari kehadiran usaha besar. Yang terjadi
Kemudian untuk kota hampir
langsung atau dipilih oleh pemerintah pusat atau dipilih DPR. Yeah. Itu saja pertimbangan besar, mengharuskan energi yang luar biasa. Coba harusnya ditimpakan pada teman-teman kita, saudara-saudara yang lain di PSG. Harusnya begitu saja. Ya, ini satu hal gila dalam bangsa yang mencipta. Oke. Desainnya memang betul adalah
SD Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam jangkauannya investment itu investment yang banyak. Tapi gaji kalau untuk gaji, ya menurut saya oke. Jadi aspek campur itu bukan injus, ya bukan apa namanya. Baik, better practice telah dilakukan fiscal acquisition acquisition plan. Jadi ada Kanada, ada Los Angeles, ada sebagainya. Nah, soalnya mereka akan menjadikan jaman juga. Nah, yang harus dihindarkan di bagian akhir, juga demikian, general revolutionary with multiple factors. Ini yang diharapkan. Jadi general revolutionary with multiple factors. Nah, sebetulnya daerah ini bisa mengharapkan ada income from pendapatan PAD lain-lain. Itu muamak saja, ini tidak diperulangan. Kadang-kadang disimpan, Pak, dan menurut PAD. Hari ini kurang, udah harus paparan. Akhirnya dari pihak dari pusat, Kementerian Keuangan juga berkurang. Kemarin saya diskusi dengan Pak Kode Provinsi. Pak, 200 M kami tidak dibutuhkan. Salahnya di mana? Bukan Pulau BTP, bukan masalah itu. Ya, bagaimana nasional juga kurang, Pak. Jadi, mohon maaf saja. Ini juga, jadi uncertain, apa namanya, tidak pasti tentang alokasi itu yang sudah oke, ini saya bandingkan. Mengapa saya bilang justru pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan menurun gitu ya disparitasnya. Ini jadi gini, indeks begini Pak. Bukan Sumsel saja, Indonesia juga ada. Ya kan, growth-nya juga naik. Kalau sudah bisa menurun itu mungkin sekitar 2 digit lah growth-nya. Baik, ini prospeknya, prospek sehat.
kadang-kadang justru bukan menimbulkan kinerja, kinerja justru lebih baik kita menghindari risiko saja, ya, sehingga PPK-nya atau pelaksanaan proyek ini tidak melakukan teknik dan sebagainya. Ini menghindari tidak melaksanakan. Ini hubungannya BPK dan BPD. Kemudian ini tantangannya ini bisa dilihat. Satu hal adalah ibu sektor dan part koordinasi. Ini salah satu problem. Nanti harus ada sistem hierarki pemerintah kita. Tadi ya Pak Agung belum mau dipilih oleh Pak Mendagri atau oleh BPR atau dan sebagainya. Ini supaya tidak ada kalau diundangkan semua. Kemudian tantangan kedua adalah local purchase, yaitu operasionalis manager, ketiga dan technical expert. Ini masih menjadi isu nasional. Baik, sebetulnya untuk meredius regional fiscal liability, mereka sudah meneliti dengan tiga aspek. Ya, tiga aspek. Ada bridging vertical fiscal gap, ya, menjembatani ini, dan kita mau melakukan ini. Kemudian bridging fiscal divide, jadi combination. Ya. Ini sebetulnya pakai federal, bukan otonomi daerah. Dan yang lebih baiknya untuk human development ini adalah national minimum standard, ya, ada bayaran minimum, terutama pada sosial, education, terhadap dan infrastruktur. Ini rekomendasi general sangat bagus dan diakomodir oleh Indonesia. Implikasinya ini berhasil standar, mungkin nanti kamu masih juga ada beberapa hal yang tidak disiplin. Contohnya di sini, to ensure fiscal discipline. Ya, ada kan tidak mau disiplin dengan hampir semua alokasi itu sehingga ya munculnya tadi ada beberapa ini juga pol rekomendasi pol ada beberapa artikel bagaimana kita bisa melakukan transfer itu dilakukan baik sebagai ya program spesifik grant kemudian ada yang penting adalah piggyback without taxes ini sudah dilakukan. Political
konsensus terhadap regulasi. Jadi sepakatnya juga harus konsensus ya. Ini enggak mohon saja satu proyek aja berantem antara legislatif dengan eksekutif. Rebutan. Baik, mungkin itu saja beberapa kajian.